Oke lur, enaknya tanam cabai musim kemarau, penyakit pun jarang, penyakit hama jarang loh. Cuma tantangannya itu air, air susah kali. Harus nyiram manual setiap 2 hari sekali, lur. Lur bisa dilihat ini tanahnya pecah-pecah semua. Sangat panas sekali. Sudah 2 bulan gak ada hujan. Ini mengandalkan sumber sanyo. Pakai sumber sanyo, lur. Guys, keringan guys, kekeringan. Oh, tanahnya meledak semua. Oh, tanahnya meledak kekeringan. Bosku, kekeringan. Tanaman cabai sama tomat, ya ini tomatnya sudah mau masak bosku, tapi ini kekeringan, buahnya kecil-kecil, kekeringan kurang air. Nah, ini tadi satu hari saya bikin hujan buatan bosku. Nah, bikin hujan buatan, mantep lur, mantep. Hujan buatan, hujan buatannya sampai 3 meter persegi baru bikin satu lur. Nanti mau saya bikin buatkan 10 tempat ini, 15. Oh, bisa menolong sedikit-sedikit pengairan. Nah, mantap toh, mantap toh. Nah, ini Pak Tani kecil ya. Halo. Lumayan dapat hujan buatan nih, lumayan basah. Nah, ini kering, nah, itu basah. Oke dulur, saya cukupkan sampai di sini video saya. Lain kali saya review lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.